Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan sharing tentang cara membeli ringtone di iTunes untuk iPhone ataupun iPad ataupun produk-produk Apple lainnya. Nah, bagaimanakah caranya? Seperti yang kita tahu, kalau di iPhone kita tidak dapat mengeset lagu yang kita miliki. Misalkan kita download, kemudian kita pindahkan ke iPhone kita, maka lagu tersebut tidak dapat kita gunakan sebagai ringtone. Karena di Apple itu ringtone dengan MP3 sangat berbeda sekali. Yang dapat digunakan sebagai ringtone hanyalah ringtone saja. Berbeda dengan MP3. Meskipun kita sudah membeli MP3 di iTunes, itu tidak dapat kita gunakan sebagai ringtone. Kenapa? Karena kita harus membeli ringtone sendiri dengan lagu sendiri. Dan harganya sama. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya simple. Pastikan dulu kalian sudah mengisi saldo iTunes kalian. Ya, kenapa harus isi saldo dulu? Ya, karena itu sebagai metode pembayaran. Kalau kalian punya kartu kredit, kan pasti bisa membeli dengan lebih sangat mudah. Karena di sini saya tidak memiliki kartu kredit, maka saya menggunakan beberapa jasa pengisian saldo iTunes. Banyak sekali jasa pengisian saldo iTunes yang ada di internet, dan itu lebih mudah daripada kita harus memiliki kartu kredit. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke iTunes ya, iTunes Store. Jadi kita masuk ke iTunes Store, kemudian di sini kita cari lagu yang ingin kita beli. Misalkan di sini Havana. Maka di sini akan muncul Havana. Di bagian paling atas itu adalah lagunya. Kemudian kita scroll ke bawah, ada album. Nah, di bawahnya itu ada ringtone. Jadi yang kalian beli jangan yang atas. Kalau yang atas berarti kalian beli lagu. Kalau yang bawah berarti beli ringtone-nya. Karena berbeda. Dan harganya pun kalau kalian lihat di sini sama, 7.000. Jadi pastikan dulu kalian sudah isi saldo iTunes, kemudian kalian baru bisa beli. Di sini kita coba beli ya. Misalkan Havana ini saya beli yang sebenarnya ini bisa di preview ya. Kalau kalian bisa lihat di sini see all. Kemudian kalian klik seperti ini. Kalian klik seperti ini juga langsung otomatis dia akan play. Seperti ini kan play. Dia akan play dan suaranya akan ada. Kalian coba sendiri. Kan pilih lagu yang sesuai dengan ringtone ataupun lagu yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi di sini kita tidak langsung beli barang yang kita nggak tahu lagunya kayak gimana. Jadi di sini kita dapat melakukan play ataupun preview lagunya. Misalkan yang saya beli adalah yang ini ya, Havana. Caranya beli ya tinggal klik di angka belinya ini harganya. Di sini durasinya cuma 30 detik. Berbeda dengan kalau lagu ya. Kalau lagu di sini kalau kita lihat nggak ada durasinya. Jadi langsung lagunya full. Kalau ringtone ya cuman ada durasinya 30 detik. Kalau lagu tadi kayaknya ada sih. Ada ini. Durasinya kan ada 3 menit 37 detik. Kalau ringtone ya cuman segitu aja tadi. Oke, kita coba beli ya di sini. Kita klik di angka 7.000. Nah, di sini akan muncul set as default ringtone atau assign to contact atau set a default text tone. Di sini saya set sebagai ringtone ya. Nah, kemudian di sini akan minta verifikasi biasanya. Verifikasi ini adalah verifikasi dengan menggunakan Touch ID. Jadi dengan fingerprint, karena saya sudah menghubungkan fingerprint saya dengan iTunes sebagai media pembayaran di iTunes. Tapi intinya ya tetap kita harus isi saldo di iTunes.
Jadi intinya tetap kita harus isi saldo di iTunes. Nah, ini sudah terdownload, sudah selesai. Maka secara sekarang ringtone yang saya miliki adalah Havana. Nah, semudah itulah cara untuk membeli ringtone di iTunes. Jadi mudah sekali ya. Nah, seperti itulah cara untuk membeli ringtone di iTunes dengan sangat mudah dan simple sebenarnya. Dan lagu-lagunya atau ringtone juga sangat banyak di iTunes Store. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.